Oke, guys, welcome back to my Caturajib gameplay, guys. Ya, oke, santai dulu, guys. Ini kondisinya udah update. Kita ban commander dulu seperti biasa. Angela, kita sikat nih, guys. Oke. Ya. Ini kondisinya udah update terbaru, guys, ya. Original server, bukan advance. Angela Yuki yang kena. Oke. Main commander apa nih, guys? Gua coba link 2, guys, ya. Link skill 2. Waduh, ini artinya kita bakal buat hyper titan-titanan lagi di sini, guys. Oke. Hyper titannya apa, Bang? Wah, ini harus ke hero baru sih, guys, ya. Kemarin tuh gua main Guinevere dengan kristal mage. Kali ini gua targetkan ke hero aspiran aja tuh, ya. Hero aspiran, guys. Ada Layla, Fanny, Angela sama Ruby, ya. Empat hero itu, antara empat hero itu, guys. Tapi ini karena hero 3 goldnya itu di Ruby, ya udah kita coba setup ke Ruby Titan dulu lah, ya guys, ya. Karena udah bisa diambil di awal kalau Ruby, ya kan. Jadi untuk stakannya ya pasti bisa lah full stakan 15 stakan kayak gitulah, ya. Dapat rubinya, nice banget. Oke. Harusnya bisa, guys. Hero 3 gold mah gampang lah ya untuk jadiin full stakan dari link 2-nya. Oke, Alpha Franco, santuy, guys. Ini pastinya setupan di awal Weapon Master ya, guys, ya. Di updatean ini banyak banget, guys. Termasuknya banyak lah ya sinergi yang di buff, ada juga yang di nerf. Yang di buff itu Kadia, Saber, Elementalis, sama Nature Spirit, guys. Itu Saber meta lagi menurut gue itu, ya. Karena damage-nya ditingkatkan dari mecha suite-nya itu. Terus HP yang diwarisi dari mecha suite-nya ditingkatkan juga, guys. Makin tebal makin sakit. Ada Aegis, oke. Harusnya sih ada Purify tadi, guys, ya. Apalah, kita gas aja ya. Aegis nih. Weapon Master aspiran, guys, ya. Nah, ini tahan dulu untuk jaga-jaga, guys. Si Masa. Santuy-santuy. Untuk eksperimen ya, guys, ya. Untuk kristalnya itu pasti harus ada lah, guys. Jangan sampai nggak ada lah, ya. Lawan link. Wah, banyak banget nih, guys, yang pakai link 2 ya. 1 2 3 4. Ada 4 player sama kita juga nih, guys, main link. Link skill 2 juga tuh sama semua, guys. Jadi ini artinya positioning harus hati-hati lah, guys, ya. Jangan sampai hero penting kita yang masuk ke ring lawan tuh. Tapi kalau sekiranya hero kitanya OP gitu ya, makanya ini gue targetin aja eksperimen ke arah Astro dulu tuh, guys. Siapa tahu dari Starcore pertama keluar langsung Astro Duck, guys, ya. Papi Franco bintang 2. Oke, santuy, santuy. Gold kita 7 nih, guys. Harusnya sih di sini 2 interest, guys, ya. Income dulu. Tapi nggak apa-apa sih, gas aja lah, ya. Goldnya jadi 5. Nyantai, guys. Di bawah masih ada hero. Kayaknya nggak bisa, guys. Nggak bisa 2 interest nih. Kalau mode interest bisa aja sih jual semua tuh. Masa 2 gold sekarang kan, bukan 3 gold lagi. Johnny 38 kalau menang ya, kalau menang bisa, guys. Nah, kita lihat dulu. Kalau menang jualin semua aja dah, nggak apa-apa. Biar income 2 interest dulu ya. Alpha mas santuy lah, guys. Oke, sepertinya menang nih, guys. Ruby kita masih sehat ya. Overtime kelar, jualin semua, guys. Untuk income dulu lah ya. Mayan. Esme Jando ada, Angela lagi. Kita lihat, guys. Nah, untuk aspiran ini sinerginya, guys, ya. Efek sinerginya kalian udah baca-baca kan update-annya. Tapi kalau belum sempat baca-baca, di sini gua kasih tahu lagi nih, guys. Untuk efek sinergi aspiran ini kan aktifnya maksimal 4 ya, guys, ya. Itu dapat peningkatan damage sebesar 15% plus 10% damage reduction, guys. Ya, kalau aktif maksimal itu peningkatan damage-nya 30%, damage reduction-nya 15%, ya. Jadi intinya sinergi aspiran ini ngebuat hero-hero aspirannya sakit dan kuat, guys, ya. Itu aja simpelnya. Ya, efeknya cuma ke hero aspirannya doang, guys. Ya, oke, sebelum fake box, ngopi santuy dulu kita, guys. Seruput dulu ya. Waduh, mantap sekali, guys. Wah, masih perfect ya HP kita. Kayaknya ngambil terakhir nih, guys. Kita lihat aja lah ya, disisain item apa nih.
Oke, ada buku, domi, helm. Helm juga nggak apa-apa, guys, kalau dikasihnya helm ya. Ambil terakhir banget tuh. Oke, buku diambil. Domi. Helmnya udah diambil, guys. Domi diambil juga. Apa ini? Felin Blade. Gas lah ya. Kita ngambil dari penambahan HP-nya aja ya. Lumayan, 1000, guys. Ada satu slot santuy. Kayaknya tahan dulu aja ya. Goldnya sayang nih, guys. 9 goldnya. Kita tahan, siapa tahu masih menang di sini. Masih income plus bonus win streak, guys. Ya enggak? Santuy lah ya. Jangan buru-buru, cok. Kita ngambil 1000 penambahan HP-nya aja ya. Biar lebih tebel, guys. Yang penting buat Hyper Ruby itu aspiran harus aktif lah, guys. Wajib ya. Karena ya, otomatis kalau maksimal itu ngebuat rubinya makin kuat, makin sakit. Ada damage reduction-nya juga ya. Kayak efek Nature Spirit itu, guys. Nah, Nature Spirit itu damage reduction-nya ditingkatkan, guys ya, di buff tuh. Tapi cuma beberapa persen. Nah, Kadia juga, kalau Kadia itu di buff-nya attack speed-nya, guys ya. Setakan attack speed-nya cuma ditambahin 1% doang, dari 12% ke 13% ya. Ya mungkin kalau kalian baca itu jelas banget sih, guys. Johnny lagi. Santai-santai, ini weapon master harus aktif terus, guys ya. Jangan sampai nggak aktif nih, guys. Weapon master itu harus aktif terus ya, karena ini item juga nggak terlalu bagus untuk di awal. Ada ruby, nah harusnya di level 6 ini keluar lah ya. Walaupun kalau mau lebih pasti hero 3 gold ya di level 7, guys. Ya, jelas itu. Gua manfaatin dari efek Blaze Bounty juga nih, guys. Kalau kayak gini ya lumayan juga cuan. Berhubung kita masih win streak ya, guys, jadi nyantai lah. Aktifin Blaze Bounty, terus sinkron dari Angelanya juga, mage aktif. Efek Blaze Bounty-nya ada di Papi Franco. Tarik Franco, tarik. Nice, anjay. Oke, sepertinya di sini kita masih win streak, guys, dan interest masih tetap aman ya, mantep banget. Bisa diambil nih ruby, cari satu lagi bintang 2 sih udah enak, guys, untuk di awal ya. Angela bintang 2, kita lihat dapat sinergi tambahannya. Nah, tuh, weapon master bagus banget, guys ya. Waduh, dapat weapon master dengan kehadiran aspiran ini, guys. Ini kita bisa memaksimalkan combo itu, bisa fleksibel banget lah ya. Itu penambahan sinerginya dari hero aspiran, menyesuaikan hero-hero aspirannya juga, guys ya. Di situ kan ada Fanny, Swordsman, Layla, Gunner, terus ada Angela, Mage. Nah, cuma di sinergi itu aja dapat tambahan sinerginya, guys. Nggak bisa ke sinergi-sinergi lain tuh ya. Ada Glowing One, Rose Gold, sama Domi. Gua lihat dulu Star Core-nya. Siapa tahu ada yang fire, guys ya, dari weapon master. Waduh, water. Malah di Astro tuh fire-nya. Bukan yang dark. Ya, berubah jadi Arcana, guys. Wah, kita ngambil Astro dulu ya, guys. Kalau kayak gini sih kita harus dapat kristal Astro-nya nih, cok. Nekat aja lah ya, nggak apa-apa. Siapa tahu ada kokiannya, nyantuy aja, guys. Ya kan? Kita ambil dulu Astro karena gue mau ngeliat Star Core Weapon Master di Star Core kedua, guys ya. Bagus banget nih, rubinya udah bintang 2 nih. Siapa tahu di Star Core kedua Weapon Master ada yang Fire atau Thunder, guys. Dua Star Core Weapon Master itu, guys ya, incaran gue. Kalau nggak Thunder bisa Double Titan. Kalau nggak ya api, ya kan? Tapi sebenarnya kalau Star Core api, eksperimen api-apian di Ruby pakai Yuki skill 3 itu udah pernah gua buat. Kalian bisa cek aja, memang bener-bener gila itu, guys ya. Yang gua korbanin juga itu kalau nggak salah atas bintang 3 itu jadi ya. Ditambah kristal Prim Slayer Astro kalau nggak salah. Kalian bisa cek aja tuh ya, lupa juga gua. Itu HP-nya sampai 50.000 plus, guys ya. Jadi sakit banget tuh, sekali tempel hilang, cok. Ruby Fire itu. Tapi di sini gue coba ya eksperimen Titan dulu nih, guys. Seperti biasa lah ya. Kalau baru-baru update ini harus lah, guys, ada yang dijadikan Titan.
Esme Jando, waduh, Esme Jando kepake sampai di round ini nih, guys. Ada Atlas. Oke, ini waktunya kita maksimalin weapon master dulu, guys ya. Santai. Ini kita masukin hero-hero yang udah bintang 2 dulu aja nih, guys. Biar lumayan kuat lah ya. Ini Astro juga masih aktif, efeknya gua kasih ke Johnny enggak apa-apa dah. Pilihan aja mau ke Johnny, mau ke Martis. Tuh. Kalau Johnny ini enaknya kalau kita nggak ketemu Soulsman, guys ya, jadi nggak ada hero yang langsung ke belakang tuh. Nah kalau kayak gini kan enak nih, Johnny-nya free hit tuh guys di belakang, dapat efek Astro juga, menyesuaikan kondisi aja lah ya. Pilihan aja cok. Ruby kita dari tadi menang duel terus tuh guys, gue lihat-lihat ya, udah lumayan banyak nih dapat stakannya. Nanti tinggal kita lihat aja lah ya. Gue sih pede banget. Kalau nyampe ke late game ini dapat full stakan nih guys rubinya. Dari link 2 ya 15 stakan. Oke. Masih win streak kita, cok. Mantep banget ya. Dapat bonus win streak terus, jadi interest aman lah guys. Nah, ada Badang, santuy. Ya. Tahan dulu guys, tahan dulu guys. Nih Badang udah bisa diambil tuh, 24 gold kita ya. Oke, kita lihat lagi nanti nih guys. Untuk hero-hero aspirannya ini minimal jadi bintang 2 guys ya. Kita ngelihat tuh sinergi tambahannya ke arah mana. Semoga sih gue berharapnya weapon master lagi ya, biar makin sedikit aja dan aspiran ada kemungkinan jadi maksimal guys ya, biar slot kita banyak yang free nih. Kalau dari Layla atau Fanny nanti itu sinergi tambahannya weapon master, berarti itu kita bisa tarik lagi hero weapon master kayak Franco, Atlas tuh guys. Kayaknya Franco aja. Kalau Atlas efek CC nya ini penting banget guys ya. Apakah masih win kita di sini? Waduh, 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 waduh. Yah, overtime dong. Overtime, guys, anjir ini. Pecah win streaknya gara-gara draw. Masuk ke fat box kita. Kita lihat ada. Waduh, nggak ada lagi, guys. Kristal Astro-nya. Ini gimana nih, guys? Kalau kita ngambil Star Core pertama itu Astro ya. Kalau nggak dapet Kristal Astro-nya ya sayang banget, cok. Apa nih? Elementalis kah? Coba dulu lah ya. Ya kalau bisa aktif syukur. Gak aktif juga ya, kita lihat aja nanti lah guys. Jangan fokus ke elementalisnya ya pokoknya. Karena ini ya hero weapon master menurut gua gak terlalu penting juga sih guys elementalis. Iseng-iseng aja ya. Siapa tahu bisa ditambah eksperimen pakai kristal elementalis kan bagus gitu ya. Gua coba pakai Jilong nih guys. Jangan Alpha ya. Karena di Jilong itu ada Kadia. Kadia ada hero elementalis. Pakai Luoyi guys. Maksudnya begitu ya. Nanti itu di late game kita pikirin late game aja guys. Kalau untuk sekarang ini kita fokus ke bintang 3-in rubinya dulu aja nih guys. Ya enggak? Jadiin Titan mumpung masih di level 7 juga, ya kan? Ya sebenarnya kalau mau up level, kalau kondisi kita mengharuskan untuk up level untuk maksimalkan combo, enggak apa-apa guys, enggak apa-apa. Masih sering keluar di level 8 juga walaupun persentase keluarnya hero harga 3 gold itu udah menurun ya di level 8. Gak masalah guys. Kita lihat aja kondisinya. Buset, Jilong gacor banget Jilong. Slebeo. Ada Badang lagi. Bro udah bisa maksimal nih guys Astro. Nice, 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 nice. Rubik keluar lagi guys ya. Memang di level 7 sih, cok. Harusnya kita full ngeroll di sini di level 7 ya. Ruby. Ruby. Wah, ada Layla nih guys. Tahan, tahan, tahan. Gold kita nggak cukup ya. Santuy guys. Ini kayaknya gua buang salah satunya antara Badang sama Karina tuh ya. Gua coba pindah dah ini efeknya ke Martis ya. Oke, santuy. Tahan dulu aja. Ini goldnya nggak cukup, cok. Itu Fanny sama Layla nggak bisa gua skip. Jadi mau nggak mau itu harus gua jual salah satunya di bawah. Kayaknya Badang tuh ya. Yang mahalan dikit aja biar keambil dua-duanya tuh guys. Karena gua mau ngeliat sinergi tambahannya ini ke arah mana. Siapa tahu sinergi tambahannya weapon master juga ya dari Layla. Ini Angela udah bagus nih weapon master nih. Itu makin banyak lagi slot free ya, bisa jual Franco. Aspirannya cepat maksimal juga kalau kayak gitu guys. Oke guys, santai-santai, belum bisa dilihat guys. Nih kita lihat ya. Wah, weapon master lagi, lihat guys. Kan itu nggak bisa di skip. Jangan Atlas ya, Franco aja nih.
Itu kalau ngawur ya, kalau misalkan di sini lela kondisinya itu bukan weapon master, contoh kayak swordsman atau mage sinergi tambahannya. Bisa kita riset, guys. Nyantuy aja. Sebenarnya kalau untuk nyari-nyari sinergi tambahannya itu yang sesuai, itu lebih bagus ya di awal ya. Di Angela, guys. Misalkan di situ Angela bukan weapon master, swordsman keluarnya. Bisa kita jual karena kalau Angela nggak rugi. Bintang 2 harga jualnya juga 3 gold, guys. Ya. Santuy, apa nih? Immortal lah ya. Waduh, nggak ada klon, adanya kristal, kristal kadia pula, guys. Yang win lagi. Tolonglah Thunder, ini fire-nya beda, guys. Aspiran beda nih ya. Ya elah, water. Malah water, cok. Kenapa nggak Thunder lo, water semua, guys. Gue mintanya apik, malah keluarnya air. Aduh, mau nggak mau, guys. Ya kayaknya gue ngambil yang di weapon master aja nih, guys. Setiap 2,5 detik ya. Kadia jadilah. Taco, ambil-ambilin dulu aja lah ya. Kristal juga bukan Astro, guys. Ini udah terlanjur ngambil Star Core Astro lagi, cok. Lebih satu ya weapon master ya, guys ya. Ya, lumayan lah ya. Dari hero-hero aspirannya itu Angela sama Layla, lagi tambahannya weapon master. Jadi makin banyak slot free kita, guys. Makin enak untuk maksimalin combo ya jadinya. Dari Star Core-nya aja nih gua kurang puas nih, guys. Harusnya kalau ada Thunder itu kan bisa double Titan gitu ya. Ya seenggaknya kayak api kayak itu bagus juga, guys. Kalau water ini sebenarnya bagus ya, sebenarnya bagus, cuman kurang greget aja. Arena. Bisa up level, guys. Wah, Astro bisa maksimal sebenarnya. Ngapain Astro, cok? Gak ada kristal Astro-nya. Gak peduli gue. Ini bisa aja gue lupain nih Astro nih. Nah, ada monyet. Mending gue menyesuaikan kristal yang gue dapet aja. Masuk daya monyet. Aspiran udah 4, weapon master 6, kadia nyala. Oke. Udah, ini lama-lama nggak dikasih kristal Astro ya gue lupain, guys. Ngapain Astro maksimal tapi nggak ada eksperimennya ke hero target kita nih, guys. Ini Ruby ya, harusnya kalau dapat kristal Astro ya udah maksimal duluan nih Astronya, cok ya. Puter lagi, oke, nice banget. Full lagi, cok. Kuat banget Ruby kita, guys. Kelas ini. Waduh, pas banget itu efek immortal. Rubinya hidup lagi, kaditanya lagi ulti. Kalau enggak sih itu rata itu, guys. Santuy-santuy. Skip aja, guys. Yang penting udah bintang 2 mah udah aman. Tuh hero-hero aspiran lainnya, guys ya. Ini gue mau naruh Felin Blade ke monyet. Sayang banget, guys, masih bintang 1. Buang-buang item nanti kalau langsung meninggal dia ya. Santai-santai-santai. Bagus sih ke monyet tuh. Immortal, Felin Blade. Ya kan? Nyantai dulu, masih bintang 1 dia, guys. Santuy-santuy. Ini bener aja, guys, nyampe ke fat box ya. Kalau nggak dikasih lagi kristal Astro, bener aja gue maksimal ini Kadia nih. Udah gitu aja ya, menyesuaikan kondisi Kokian aja, cok. Kristal Kadia kalau dapat satu lagi, waduh, udah bagus ya, fix itu kita maksimalin pokoknya Kadianya. Oke, win kita di sini, guys. Kita lihat isinya. Gak ada lagi, cok. Cok, slot diambil. Ada si Helbot sih. Apa monyet? Si Helbot aja lah, guys. Si Helbot anti lifesteal. Yang dilawan ada Astro-Astronya juga tuh, guys. Tadi ya. Jadi ini bisa ngebantu si item si Helbot kayak gini, guys. Mana Ruby nih? Satu lagi loh, kebiasaan banget ya. Satu lagi aja. Ini walaupun di level 8 harusnya masih sering keluar lah, guys. Nah kan, ada yang main Astro juga tuh, guys. Jadi gue butuh si Helbert nih. Nah ini kan gue ada Immortal ya. Nanti kalau monyet bintang 2, Immortal pindah ke monyet, Ruby-nya pakai si Helbert gitu aja. Ya enggak? Ini monyetnya sayang banget, guys. Takut buang-buang item aja, masih bintang 1. Yang dilawan Astro kayak gini sakit banget ya.
kalah pastinya guys. Ada Grim Slayer-nya juga lah gitu. Waduh, bahaya nih. Kita malah nggak dapat guys Kristal Astro ya, gimana cok. Nice banget, oke, cakep. Badang guys, mau nggak mau nih, ya kan? Masa monyet, monyetnya bilang dua cok. Gas lah ya Badang. Bodo amat itu Astro nggak nyala juga ini. Beneran aja guys, kalau nyampe creep round selanjutnya ini masih nggak dikasih Kristal Astro, udah bisa-bisa nggak gua aktifin tuh Astro guys. Ini bisa di lock ya, duitnya nggak ada guys. Sayang itu monyet bintang 2 pasti ngebantu banget itu ya. Yang penting udah jadi aja. Ruby Titan, buset, gede banget cok. Ini kelas. Sayang banget ya, dari Star Core-nya kurang hoki. Kristal Astro ini kita cari-cari nggak ada juga guys. Waduh, gimana ini? Ngebeku, oke, cakep banget, ngebantu juga guys. Ini kasih es batu lagi. Oke, lawan Gunner ini sih masih menang guys ya. Tapi nggak tahu tuh lawan yang satunya tuh guys, yang main Astro ya, pakai Link 2 juga. Oke, santai. Tahan dulu. Lumayan ini berhubung masih lawan Kripron, ya kita tahan dulu aja duitnya untuk income 2 interest. Nanti next turn baru kita ambil monyetnya bintang 2. Oke, nyantai guys. Kita juga masih di level 8 guys ya. Jadi santuy, kita ngopi dulu aja, cok. Ya enggak? Oke, tolong ya Kristal Astro. Please, ini harapan terakhir nih guys. Wah, bener-bener udah ya Kadia nih guys, nongol lagi. Udah fix Kadia ya, jadinya ke Kadia nggak tuh guys. Gua menyesuaikan kondisi kokian aja pokoknya ya. Apa nih Berserker untuk monyet bisa sih guys. Monyet, wah kan ini baru nih monyetnya udah bintang 2, gas aja biar nggak sia-sia itemnya cok, ya kan? Tadi masih bintang 1, ini udah bintang 2, megas aja guys. Kurang 1 ya kadianya. Kalau mau maksimal, korbanin aspiran dong. Gak bisa guys, nanti rubinya gak kuat, gak sakit. Tahan dulu aja ya. Kayaknya kita butuh nabung dulu guys. Nabung ke level 9 bisa nih, 664 kombonya. Ya, udah, gak usah pikirin tuh Astro. Udah, betek banget gua gak dikasih-kasih ya dari tadi. Harusnya kalau ada Astro ini udah maksimal Astronya, enak guys. Ini kalau kayak gini caranya ya, lebih ke kuat sih guys, bukan main damage kita ya. Udah jadi Kadia ya, walaupun belum maksimal, ada skill tambahannya juga dia guys. Kelas ya, Weapon Master plus Kadia ya. Waduh, udah lama juga sih gua nggak buat Kadia ya guys ya. Gas aja dah. Anjay. Oke, tinggal lawan yang Astro nih guys, pakai Link 2 juga, santuy. Hyper, wih deh, gua kira udah jadi Titan, masih bintang 2 dia guys. Belum jadi Titan ya Karinanya, tapi udah lama di dalam ring tuh guys. Wih, tapi HP dia 11 cok. Waduh, ini kurang 1, tanggung banget ya, duit gua belum cukup untuk up level guys. Apakah ngepur kita di sini? Kalau aktifin Kadia maksimal gimana guys? Wah, jangan sih, jangan cok, ngepur dulu aja lah ya. Aspiran gue matiin di sini. Tuh Fanny, gue tarik tuh ya. Gue takut menang aja kayak gini. Ini masalahnya Karina dia masih bintang 2 sih guys. Ruby kita bintang 3 ya. Walaupun belum tentu menang juga sebenarnya. Itu Karina bintang 2, Karinanya Karina Grim Slayer guys. Ya kan? Udah cukup sakit. Tapi biar lebih pasti aja kayak gini tuh. Kita lihat kenanya berapa guys. Oke, 20. Kenanya 20 guys. Kena 20. Berarti kalau line up masih kayak gitu, ya sekitaran 20 kayak gitulah ya. Gua coba tambahin guardian aja guys. Siapa tahu kenanya bisa lebih tipis dari tadi guys ya. Tadi kan 20 tuh. Ini guardian gua aktifin, efeknya untuk si monyet. Ya kan? Tahan dulu aja, masih gua tahan ini. Aspirannya nggak gua maksimalin guys ya. Karena kalau aspiran itu gua maksimalin, itu dapat penambahan damage reduction juga itu rubinya guys, makin kuat.
dapat penambahan damage juga 30%, makin sakit juga. Ya kan? Apalagi Kadia, Kadia gua maksimalin, ini shield-nya makin banyak tuh, guys. Ya kan? Nah, stakanya udah 18 juga tuh, udah lebih 3, guys, sebenarnya. Santai-santai. Ini gampang sih gua ngalahin yang kayak gini nih, guys. Santuy, bisa gua jebak gitu ya. Kayak gini kan masuk ke fat box tuh. HP gua lebih rendah, dapat slot tambahan kita. Ya. Nah, lihat tuh kristal astro, guys. Masih belum keluar. Bener-bener emang. Bisa gua jebak dia. Santuy, santuy. Nah, kalau kayak gini maksimal 664, gua juga udah bisa up level ke level 9, guardian masih aktif ya kan? Santai, gua geser dulu ya untuk tempatnya. Kalian pasti udah nebak lah, guys. Gue juga udah cukup bisa masuk lagi. Gini kan. Nah, efek guardiannya gua kasih untuk monyet aja lah ya. Lihat nih, guys. Gas. Nitip ruby gua ya, Bang ya. Gua titipin aja rubinya, guys, ke sana ya enggak? Anjay. Kita lihat, guys. Gua duelin langsung tuh ya. Lihat tuh. Mantep banget, cepet. Nah, lo ya, shield-nya langsung penuh, guys. Kena efek kadianya tuh ke Ruby ya. Idih, kelas banget Ruby. Anjay, Ruby Titan gak tuh ya. Kristal kadia jadinya, guys, bukan Astra. Kalau menangnya kayak gini kan enak, cok. Sebenarnya udah bisa dari tadi gue jebak gitu ya. Kalau kayak gini kan kombonya maksimal. Guardian masih aktif, Astro aktif ya kan. 664 Kadia, Weapon Master Aspiran, anjay. Kelas. Bisa lihat line up-nya, guys. Ya, waduh. Udah lah ya, nggak apa-apa. Ini kita versi terkuatnya aja pakai kristal Kadia. Yang penting masih ada kristal eksperimennya untuk Ruby Titan kita, guys ya. Oke, seperti biasa ini baru-baru update juga, guys. Jadi harus ada yang jadikan Titan. Ini gue pilih Ruby. Sebenarnya kalian juga kalau mau lihat Ruby versi eksperimen Starcore Fire dari Weapon Master, itu udah sempet gua upload juga ya, pas kondisinya belum update di Original Server, pas masih di Advanced Server tuh, guys. Yang gua sayangin juga di sini Star Core-nya kita nggak terlalu hoki, guys ya. Dua kali kita reset itu keluarnya water lagi, kenapa nggak Thunder gitu, guys? Jadi bisa double Titan kalau Thunder ya. Tapi sebenarnya kalau dapet yang api juga itu mantep banget sih. Jadi Titan plus efek bakar-bakar gitu kan. Power 131, guys. Oke, cukup besar lah ya. Lumayan. Oke lah ya, mungkin video gue kali ini gitu aja, guys. Makasih udah nonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share video ke sosial media kalian. Gue Idalfi. See you next video, guys. Cabut dulu.